Ah, sisi parah banget golnya ya. Oke, Marcelo. Itu dia. Seng. Let's go Marcelo. Sus, mantap. Duit, aduh, Torres, Torres. Dikasih umpan manja loh, padahal loh. Wah, gak kena sih, sayang sekali ya. Oh ya sih, bagi teman-teman yang mau top up game mobile, baik Mobile Legend, FIFA Mobile, PES Mobile, dan lain sebagainya, silakan kunjungi @sanski gaming shop cuy. Di sini sudah tersedia di website, Instagram, Shopee, dan WA. Untuk teman-teman yang ingin fast respon atau cepet banget prosesnya itu lewat WA aja cuy. Wah, ini yang pasti itu trusted dan murah banget cuy, trusted, legal lagi ya cuy. Oke, kita coba lihat di website. Di website ini, wah ini sangat cepat ya prosesnya. Ini ada Arena of Valor, Call of Duty, terus Genshin Impact, Mobile Legend. Jadi ini nanti langsung via ID dan sangat cepat prosesnya cuy. Ada juga via Shopee. Di sini tuh teman-teman yang belajar lewat Shopee juga trusted, yang pasti trusted. Ini pengikutnya sudah 10.000 dan ratingnya itu 5/5 cuy. Gimana gak trusted cuy. Ada FIFA Mobile, teman-teman yang mau top up FIFA Mobile langsung aja gaskan cuy. Oke, ya langsung aja kita lanjut ke video cuy. Oke, cus. Oke, lo surat-surat bersama channel Perkara Lo Nyohei. Apa kabar kalian yang masih luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini di sini kita akan main game FIFA 22 Mobile Global Version lagi cuy. Oke, di sini kita akan mereview pemain lagi di head to head division rival, yaitu banyak sekali yang request. Aslinya sih pemain akhir era ini banyak sekali yang request cuy. Tetapi untuk edisi sekarang kita akan mencoba mereview seorang Marcelo cuy. Marcelo dari segi statistiknya sih GG banget cuy. Kita klaim dulu ya. Di sini itu teman-teman membutuhkan pemain La Liga Santander itu over 93 plus itu 3 biji. Pemain Liga Santander 90 plus itu 5 biji. Pemain TOTS La Liga over 89 plus itu 8 biji. Terus pemain over 855, terus pemain Real Madrid 80 plus 2 biji cuy. Jadi bisa nuker seorang Marcelo ini cuy. Langsung kita tukar seorang Marcelo. Marcelo sih khasnya agak gebaan ya cuy ini ya cuy. Ini kayak kartu prem ya menurut saya ya. Marcelo OVR 95. Saya ini nuker si Fernandinho juga sih ya cuy. Nah ini Fernandinho ya. Tapi belum belum cukup. Livramento itu pemain mana cuy? Bentar, apakah bisa dimasukin Liga Inggris? Oh enggak cuy, harus tetap yang pemain Liga Inggris ya. Jadi mungkin nanti kita cari-cari dulu cuy. Ini break saya masukkan di sini anjay. Oke. Langsung saja di sini kita akan mereview seorang Marcelo. Setelah kita tuker cuy. Marcelo. Oke, itu dia Marcelo. Kita langsung tuker aja ya. Kita tuker sama si Joao Cancelo saja. Di sini untuk pertama kali kita cek chemistry-nya, dia pasti 4. Kenapa Bang kok 4? Dia kan dari La Liga Brazil, itu enggak ada sangkut pautnya sama Son dan si Ruben Dias cuy. Jadi otomatis dia itu cuma 4 chemistry, tetapi enggak apa-apa lah cuy. Kita main di H2H ya. Oke, di sini untuk overall ratingnya ini jadi 109 karena peningkatan kemahiran atau skill boost-nya itu kegesitan. Di sini saya level 14. Untuk strong foot-nya dia kaki kiri, untuk big foot-nya bintang 4, untuk stamina-nya ya lumayan lah cuy. Ini walaupun nggak banyak tapi lumayan lah cuy. Untuk trigocekan atau skill move-nya bintang 5, itu sih gede banget ya cuy. Oke, ini dia statistiknya. Statistiknya sih bagus banget ya si Marcelo ini. Akselerasinya itu 121, kecepatan sprint 126. Dia punya shoot power juga 106, pemposisiannya 105 ya cuy. Umpan magic 118, clean chance 121, kesadaran atau awareness 109. Mantep loh ini cuy. Aslinya sih gede banget ya ini ya dia ya. Real Madrid. Kalau si Fernandinho mungkin bisa sih dapat chemistry cuy di
skuad saya kan Liga Inggris ya, si Fernandinho mungkin bisa dapat chemistry cuy. Oke, di sini aja kita menuju ke head to head division rival saja menggunakan Marcelo ini cuy. Oke, cus. Oke bro, di sini kita sudah menemukan laman namanya Coit, anjay. Overall ratingnya cuy, ini kita baru review pemain dikasih lawan overall rating di atas 120. Anjir sih ini si Coit ya cuy. Orang Indo atau bukan sih Coit ini cuy? Oke, Coit 122 OVR-nya. Serem banget ya. Oke, let's go. Tchouaméni, Son, itu dia Marcelo dengan rambut keribunya. Nice. Coba ke Marcelo lagi. Aduh. Marcelo, ayo. Awas berbahaya cuy. Nice. Kalem. Oke, Ruben Dias, Son Heung-min. Oke, Fernando Torres. Oke, umpan ke De Bruyne, Riyad Mahrez. Nice. Oke, umpan ke Son. Son, luar biasa Son. Masih Son. Mencari rekannya cuy. Oke, itu bus. Waduh, di blok anjir. Di blok coy. Oke, Torres. Woi, waduh. Corner gak nih? Masih corner. Oke, Ruben Dias. Blum. Yes. 1-0. Sundulan dari Ruben Dias, nice sekali. Ini dari kemarin saya belum push lagi cuy. Jadi ini lawan kita ngeri cuy. 120 apa? 1.200-an cuy. Lumayan tinggi ya cuy. Oke. Awas Benzema. Ruben Dias. Nice. Hut. Bolanya mana cuy? Bolanya udah bingung nyariin bola anjay cuy. Parah golnya cuy. Asis sih parah banget golnya ya. Oke, Marcelo. Itu dia. Seng. Let's go Marcelo. Sus, mantap. Ruben, aduh, Torres. Dikasih umpan manja lo padahal lo. Wah, gak kena sih, sayang sekali ya. Awas ini siapa nih, kenceng banget larinya cuy. Aduh. Wih, nice. Let's go. Son. Let's go Son Heung-min. Umpan ke siapa? Let's go Son. Son, aduh pelan banget. Oke, Swiss. Walah, keblok lagi cuy. Aduh. Ya mana ini temannya coy? Tolonglah. Wuih. Serius ini gak ada temannya cuy. Anjir sih gak ada temannya. Gak ada yang deket. Gimana cuy tadi cuy? Gak ada yang deket. Anjir sih parah ya. Sambrota, De Bruyne, Vinicius, waduh, hampir. Kita coba main ke Marcelo, set, mantap. Let's go Son, it, oke okay, KDB, nice. Fernando Torres. Angga Ronaldo. Torres. Aduh. Telat. Nice. De Bruyne ya. Oke, Ronaldo. Masih Ronaldo. Aduh, ditubruk semuanya, cuy. Awas Ronaldo berbahaya. Marcelo, awas. Untung dia pakai kaki kiri si balak cuy.
Bigfoot dia ya kaki kiri ya. Marcelo. Ini cuy, speednya itu banter loh. Speednya kencang cuy. Dan belum saya tingkatin ya. Oke. Fernando Torres. Umpan ke Ronaldo. Ronaldo. Itu dia tendangan keras dari Cristiano Ronaldo. Shuuu, mantap. Shot, regetek, dier. Oke, nice. Wah, enggak, waduh, Ronaldo Nazario udah 5 dimasukkan coy. Kita bertahan, anjay, bertahan. Kita main, bertahan dulu. Apakah bisa di sini kita defensif? Karinca. Ronaldo Nazario udah 5. Tchouaméni, hajar Tchouaméni. Ayo teman-teman, bisa teman-teman. Let's go. Cristiano. Masih Cristiano. Cristiano. Ayo Cristiano. Wah, rusuh banget ya dia ya, cuy. Oke, ini bolanya ke sana aja. Oke. Ronaldo. Tipis. Oke, kita coba corner kick. Fernando Torres. Ah, udah habis nih. Habis nih, coy. Habis ini harusnya. Habis. Yes. Menang, cuy. Naik banyak sih ini ya. Alhamdulillah, mantap. Oke, itu dia review seorang Marcelo. Gameplay-nya bagus banget, cuy. Asli gameplay-nya bagus banget, dia speed-nya tinggi ya. Ini kita full offensive sih, cuy. Profit naik 10.000. Terima kasih sekali. Wah. Mantap ya. Kita bisa cool di menit-menit akhir seperti itu. Senang banget, cuy. Oke. Naik ke 143. Wow, lumayan ya, cuy. Oke, ya mungkin itu aja untuk reviewnya. Maaf kalau reviewnya cuma satu kali karena di sini mepet jam, saya baru pulang kerja ini jam 2. Nah, takutnya nanti saya uploadnya kesorean. Kalau kesorean banyak yang protes, nanti kalau malamnya uploadnya kemalaman. Jadi ini saya kasih satu video aja, satu gameplay. Gak apa-apa ya, cuy. Mohon maaf kalau teman-teman merasa kurang puas, tetapi ya saya sebisa mungkin biar konsisten jamnya, cuy. Oke, ya jika teman-teman suka pada video kali ini, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya, cuy. Oke, salam perkaratunya. Cus. Anjir, oke banget ya. Yes, naik banyak 10.000.